Oke, assalamualaikum semuanya. Thank you back and stay with me. Dan di video kali ini aku bakalan nunjukin morning routine aku setiap pagi. Nah, jadi ini adalah kali pertamanya aku bikin video morning routine. Nah, jadi buat kalian penasaran kayak apa morning routine aku setiap pagi, jangan lupa di subscribe di channel aku, di like videonya, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa berkomentar positif tentang video ini. Kita langsung aja ke morning routine-nya. Oke, ini benar-benar bangun tidur ya. Tuh, ini masih malam banget. Sekarang udah jam 5:10. Oke, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian semua morning routine aku. Ini aku ngomongnya gak tahu kelihatan karena takut didengar anak aku. Takut dia bangun juga. Oke, ini udah agak siang ya, dan nasinya juga udah setengah matang. Lanjut aku kukus nasinya sampai matang. Oke, lanjut di sini aku akan kupas bawangnya. Ini lumayan banyak ya bawangnya karena aku akan masak 3 menu untuk sarapan pagi ini. Lanjut aku bagi 3 bawangnya karena di sini aku masaknya 3 menu, ada sayur, ada ayam, dan juga ada ikan laut. Oke, lanjut di sini aku geprek bawang putihnya untuk masak sayur bayamnya. Habis itu aku ulek-ulek bawang merahnya untuk ikan laut yang akan aku kuahin nanti. Lanjut aku ulek bawang merahnya benar-benar sampai halus. Aku tambahin kunyit, lengkuas, jahe, terus ada ketumbar juga. Dan terakhir aku ngambil daun jeruk yang ada di halaman rumah aku. Jadi aku nggak perlu beli daun jeruk ya, karena di halaman rumah aku udah ada pohon daun jeruknya. Lanjut aku tumis bumbu yang udah aku ulek, yang udah aku alusin tadi, dan ini aku juga nggak lupa ya pakein daun jeruknya biar wangi. Jadi aku numisnya benar-benar sampai matang, sampai wangi juga bumbunya. Setelah bumbunya wangi dan matang, aku langsung kasih air dan tunggu mendidih. Sambil aku nunggu airnya mendidih, aku bikin bumbu kepan ayamnya dulu. Ini ada bawang putih, ketumbar, kemiri, terus ada melengkuas juga, dan aku ulek sampai halus dan ini udah mendidih. Terus aku langsung masukin ikannya.
Tinggal nunggu ikannya sampai benar-benar matang. Habis itu aku kasih beberapa cabai, tapi enggak aku potong-potong ya biar enggak pedes. Dan lanjut ini aku ulek bumbu ungkepan paha ayamnya. Oh ya, tadi aku lupa enggak nyebutin kalau bumbu ungkepan ayamnya itu ada kunyitnya juga. Jadi ada kunyit, bawang putih, lengkuas, kemiri, terus ada ketumbar juga. Enggak lupa aku kasih garam dan kasih air. Oh iya, aku juga kasih daun jeruk ya untuk ungkepan paha ayamnya. Lanjut aku masak sayur beningnya. Ini ada wortel sama bayam. Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada temu kunci. Aku pasang bumbunya, nunggu airnya mendidih ya. Habis itu aku masukin wortelnya dan juga masukin bayamnya. Dan ini udah surut dan aku langsung matiin untuk paha ayamnya. Kelar masak dan juga nanak nasi, aku langsung cuci piring karena tadi habis masak jadi cucian piringnya banyak lagi. Biasanya kalau sebelum masak aku gak perlu cuci piring karena aku tuh cuci piringnya sore hari. Jadi besoknya itu aku gak perlu cuci piring. Tapi kalau misalkan udah masak kayak ini aku pasti cuci piring sih, karena perabotan yang dipakai habis masak tuh benar-benar banyak banget ya. Meskipun gak terlalu banyak tapi ada lah ya. Oke, jadi ini adalah menu untuk hari ini yang udah aku bikin di video ini. Terus juga ini ada sayur, dan ini ada ikan yang dikuahin. Terus ini nasinya. Dan akhirnya selesai juga morning rutinnya. Nah, ini adalah kali pertamanya aku nge-vlog. Di setiap pagi, setiap morning rutin aku, ini adalah kali pertamanya aku nge-vlog. Dan ini aku selesai jam 7. Biasanya jam 7 itu aku udah beres. Mungkin karena tadi aku sambil nge-record juga. Terus kayak anak aku juga tadi nangis. Biasanya kalau misalkan kayak anak aku gak nangis, lagi anteng, terus dia gak ngerecokin juga, biasanya jam 7 itu aku udah selesai mandi sama anak aku. Dan aku tadi kan bangunnya jam 5 ya, terus sholat juga, terus udah cuci piring, udah beres-beres semua. Oke, sekian untuk morning routine di video kali ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.